Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Lenti Jimmy dan Julia Steven. Hari ini kita mau compare antara susu Bear Brand dengan susu Asia Panda. Untuk harganya sendiri, Bear Brand aku belinya 9 ribuan, untuk Asia Pandanya 8 ribuan ya guys. Ini sama-sama susu steril guys. Terus untuk logonya sendiri di sini beruang ya guys ya. Kalau untuk Asia Panda, panda. Untuk isinya di sini 189 ml untuk Bear Brand-nya, Asia Pandanya 200 ml. Lebih banyak ini pasti ya. Kelihatan jatuh, lebih besar sih memang. Jatuhnya lebih murah ini ya, Mas ya. Iya, masih lebih Asia murah Panda. Ini. Oke, mari kita cobain. Kira-kira rasanya seperti apa? Oke, kita buka dulu ya. Oke, kita buka dulu. Kalau susu Bear Brand kan kita sudah biasa ya. Jadi kayaknya kita perlu coba yang ini dulu. Ini agak unik kita sih. Aduh. Kocok dulu sebelum diminum. Kocok dulu. Ya, pandanya telanjang jadinya. Ini agak unik ya kemasannya. Jadi buka. Ada sedotannya di dalam kemasannya. Ini buat pajangan. Aduh, agak susah ini bukannya. Oh, sedotannya pun sedotan plastik ya. Tapi agak keras sih ini sedotannya. Buka aja deh. Bentar. Ini gak salah ya. Sedotannya cuma segini ya. Iya, kan gak mungkin kita minumnya loh. Ini perbandingannya. Oh, mungkin untuk ini, tusukannya aja ya. Iya kan? Oh, sampai lupa dikocok. Aku sudah kocok. Oh, salah kamu. Gini loh caranya. Loh. Pantas. Tertipu dia, guys. Benar-benar. Gini loh caranya. Seret. Tarik gini. Loh. Kok malah lepas? Waduh. Tetapi unik sih. Iya, unik. Unik-unik. Kayak gini seru. Tapi kalau yang tertipu ya ngakak juga. Sedotnya jadi susah tapi. Oh, pantas susah ininya pecah. Sedotannya pecah. Akhirnya aja. Kayaknya iya harus dituangin ini. Kamu tuangin itu, aku coba. Bear Brand kita bandingkan. Oh, kita lihat warnanya ya. Iya guys, Bear Brand. Oh, sama kayaknya. Dah. Nih, kita buang dulu. Iya kan, sama kan? Nah, cuman beda sedikit kayaknya ya warnanya. Tapi menurutnya lebih kental. Kelihatan lebih kental. Oh iya. Lebih kental banget. Yang... Yaudah, kita lanjut dulu. Kita cobain lanjut dulu. Rasanya sih mirip-mirip ya. Iya, rasanya mirip sih. Tapi ini lebih cair. Coba ya. Bentar, aku pakai yang ini aja lah. Ini sedotannya kurang meyakinkan. Bentar. Kayaknya aku menemukan perbedaan. Apa? Yang Bear Brand ini lebih kerasa susunya sih. Yang itu? Yang ini air. Setelah minum ini ya. Setelah aku coba yang Bear Brand, ini lebih enak rasanya. Tapi kalau yang Capanda ini kayak biasa sih. Biasa susu.
Iya, susu kebanyakan biasa. Kebanyakan air. Nah, agak sedikit lebih cair daripada berbet. Coba ini. Ya. Lebih terasa susunya. Lebih terasa susunya yang berbrand. Tapi mirip ya. Iya, mirip sih, kurang lebih mirip. Coba dia. Ini aku pengen coba ini nih. Apa itu? Kalau kita campur sama better, better. Ini enak apa enggak ini? Kalian berbrand sih enak pasti. Coba yang ini. Iya kan, nggak berasa susunya. Kurang ya, kurang masuk. Beda. Ini kayak lebih terasa ada gandum, campuran gandum juga. Ini. Coba kamu rasain. Yang panda ya? Terus aku campur pakai batter juga kerasa kok bedanya. Kalau yang bourbonnya lebih meresap ke biskuitnya. Ini nggak bisa meresap ya? Susah, agak lama. Betul. Ini langsung kelihatan nih. Langsung meresap. Jadi waktu kita makan itu enak, kerasa susunya. Kalau ini sekali celup langsung menghilang, jadi harus lama. Ini langsung set, terserap. Berarti lebih enak. Tetap lebih enak. Bear bread. Susu sapi. Ikonnya ikonnya beruang, iklannya naga, itu yang terbaik memang. Ini yang cuma berdua, panda sama susu sapi. Tetap jadi, sih kalau menurutku susu beruang tetap yang terbaik. Ratingnya silakan. Kalau dibandingin susu beruang mungkin 7/9 sih. 7/9 untuk susu beruang ini 9, untuk susu Asia Panda ini 7. Kalau aku ini 7, ini 10. Ini terbaik untuk susu steril. Oh, kalau untuk susu steril ya sih. Kalau untuk semua jenis susu masih ada lagi yang lebih enak. Makanya kasih nilai 9. Tapi kalau dibandingin kedua ini, memang yang ini the best lah. Best. Tapi nggak tahu lagi ya, nanti kalau muncul susu steril lainnya, siapa tahu lebih enak lagi, nanti kita bisa untuk review lagi ya. Untuk sejauh ini tetap menang Bear Brand. Okay guys, thank you sudah nonton kita, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Buat kalian yang mau beli, kalian bisa beli langsung. Oh, iya. Ini di minimarket sudah ada, di supermarket juga sudah ada. Kalau Bear Brand di mana-mana ada. Gampang. Toko tetangga kalian aja mungkin ada juga. Okay, guys. Okay, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa terus dukung kita dan tonton kita di video selanjutnya. Thank you. Thank you. Mati, Will. Dia umur video selanjutnya berapa?